Kids, bertemu lagi dengan Big Kids, channel yang menghibur dan menambah wawasan. Kali ini, Big Kids ingin membahas alur cerita dari film Up. Film yang menceritakan tentang seorang kakek yang berpetualang ke Paradise Fall untuk menepati janji istrinya. Jadi penasaran kan? Yuk simak bersama. Awal cerita, pada tahun 1930-an, Carl Fredrickson yang berusia 8 tahun, yang pemalu, mengidolakan penjelajah terkenal Charles F. Muntz. Ketika Muntz dituduh membuat kerangka burung eksotis raksasa yang katanya dia temukan di Paradise Fall, dia bersumpah tidak akan kembali sampai dia menangkap seekor hidup-hidup. Suatu hari, Carl berteman dengan seorang gadis ekstrovert bernama Ellie, juga penggemar Muntz. Dia berbagi lembar memo dengannya dan menyatakan kepada Carl keinginannya untuk memindahkan clubhouse-nya, sebuah rumah kosong di lingkungan itu, ke sebuah tebing yang menghadap ke Paradise Falls. Carl dan Ellie tumbuh, menikah, dan tinggal di clubhouse-nya yang direnovasinya. Setelah Ellie mengalami keguguran dan mereka diberitahu bahwa mereka tidak dapat memiliki anak, pasangan tersebut mengingat mimpi masa kecil mereka untuk mengunjungi Paradise Falls. Mereka menabung untuk perjalanan, tetapi berulang kali harus menghabiskan uang untuk kebutuhan sehari-hari yang lebih mendesak. Meskipun demikian, mereka menjalani kehidupan yang bahagia. Setelah pensiun dari pekerjaannya di kebun binatang setempat, Carl membeli tiket pesawat ke Paradise Falls. Tetapi Ellie tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Pertengahan cerita. Bertahun-tahun kemudian di hari ini, Carl masih tinggal di rumah dengan keras kepala bertahan. Sementara rumah-rumah di lingkungannya yang tidak digunakan dirobohkan dan digantikan oleh gedung pencakar langit. Ketika ia secara tidak sengaja melukai seorang pekerja konstruksi, pengadilan menganggapnya sebagai ancaman publik dan memerintahkannya untuk pindah ke rumah pensiun. Namun, Carl memutuskan untuk menepati janjinya kepada Ellie dengan mengubah rumahnya menjadi pesawat darurat dengan menggunakan balon helium yang disimpan dari pekerjaan lamanya sebagai penjual balon. Russell, seorang penjelajah hutan muda yang mengunjungi Carl untuk mendapatkan rencana jasa terakhirnya untuk membantu orang tua, menjadi penumpang gelap yang tidak sengaja. Rumah terbang itu menemui badai cumulonimbus dan berakhir di atas Amerika Selatan, mendarat di tepi di seberang Paradise Falls. Carl dan Russell memanfaatkan diri mereka ke rumah yang masih mengapung dan mulai berjalan melintasi mesa, berharap untuk mencapai air terjun sebelum balon mengempis. Russell bertemu dengan burung yang tinggi dan berwarna-warni yang ia beri nama Kevin, yang mencoba mengumpulkan makanan untuk anak-anaknya. Mereka kemudian bertemu Golden Retriever bernama Duck, yang mengenakan kera khusus yang memungkinkan dia untuk berbicara, dan yang bersumpah untuk membawa burung itu ke tuannya. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan sekelompok anjing agresif yang dipimpin oleh Alpha, seorang Doberman Pinscher, dan dibawa ke tuannya, yang ternyata adalah seorang penjelajah tua Charles Muntz. Muntz mengundang Carl dan Russell naik pesawat udaranya, di mana ia menjelaskan kepada mereka bahwa ia masih mati-matian mencari burung raksasa yang ia janjikan akan dia bawa kembali, dan dinyatakan berasal dari spesies Kevin. Russell mencatat kesamaan burung itu dengan Kevin yang menyebabkan Muntz menjadi bermusuhan, mengira mereka mencoba menangkap burung itu untuk diri mereka sendiri. Menyadari bahwa Muntz telah menjadi gila, Carl dan Russell melarikan diri bersama Kevin dan Duck. Tetapi Muntz akhirnya menangkap Kevin dan menyalakan api di bawah rumah Carl. Carl yang lebih mementingkan menyelamatkan rumahnya dan membiarkan Muntz pergi dengan Kevin. Russell menjadi marah pada keegoisan Carl. Kelompok itu akhirnya tiba di Paradise Falls dan memarkir rumahnya di sana, di mana Carl dengan sedih melihat melalui lembar memo Ellie, menemukan bahwa dia telah mengisi halaman-halaman yang seharusnya kosong dengan foto-foto pernikahan bahagia mereka. Merasa dihidupkan kembali, Carl pergi keluar dan melihat Russell berlayar dengan beberapa balon dan peniup daun untuk menyelamatkan Kevin. Dengan membuang furnitur dan barang-barangnya, Russell ditangkap oleh Muntz. Tetapi Carl dan Duck berhasil naik ke balon, menambatkan rumah dan membebaskan Russell dan Kevin. Duck membebani Alpha dengan kerucut rasa malu dan tiba-tiba menjadi pemimpin baru anjing-anjing itu. Muntz mengejar mereka dengan marah di sekitar pesawat,
dan melumpuhkan rumah terbang, menyudutkan Kevin, Doug, dan Russell di dalamnya. Ketika ketiganya melompat kembali ke balon, Mans melompat mengejar mereka dan secara tidak sengaja tertangkap di beberapa tali balon, sehingga menyebabkan dia jatuh. Rumah itu telah kehilangan terlalu banyak balon untuk terbang, sehingga turun dan menghilang dari pandangan. Akhir cerita, Carl dan Russell menyatukan kembali Kevin dengan anak-anaknya dan menerbangkan pesawat udara pulang ke rumah. Russell menerima lencana Assisting the Elderly, dan Carl memberi Russell lencana Ellie, tutup botol soda anggur yang diberikan Ellie kepada Carl ketika mereka pertama kali bertemu. Carl, Russell, dan Doug kemudian duduk bersama, makan es krim dan menghitung mobil yang mendekati seperti Russell dulu dengan ayahnya. Tanpa sepengetahuan Carl, rumah itu telah mendarat di tebing di samping Paradise Falls, tempat di mana Ellie membayangkannya memenuhi janji Carl. Ternyata balon multifungsi ya teman-teman. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa support Bikis dengan cara like dan subscribe ya. Dan tentunya jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman. Salam sehat semua. Dadah.